kabar ya kalian semua? Selamat datang kembali di konten. Alright, cuy, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang kembali di konten Prisut. Hari ini aku semangat banget ya. Gak tahu kenapa setelah banyaknya kabar Free Fire yang tidak mengenakan beberapa hari belakangan atau beberapa bulan terakhir, kayak ada yang seru gitu loh di TikTok gitu kan. Tapi kenapa gitu, Gus ya? Oke, langsung aja kita buka di TikTok seperti biasa. Apa aja yang sudah kalian tag di akun gue dan juga di akun Rizal Mukli ya. Kan dari tadi nih si komenan di TikTok dan juga mentionnya comeback-comeback. Emang apa sih ya comeback-comeback? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke videonya. Pantat tim ini rogo-rogo. Let's go. Cowoknya Indi, penikmat senja. Langsung ada gitu versi Japapor. Mana? Kemana bos? Wah. Apa sih? Ya, tapi bagus lah ya. Walaupun sekarang Japapor sudah menjadi Japapor Max gitu ya, tetap. Gimana ya, aku tuh mau lanjutin tuh, perasaanku tuh gak enak gitu guys. Tapi keren loh Swagger. Tapi tetap kerenan bener kak Odan. Jangan lupa beli kaos kau di Shopee-nya miliar. Oh iya iya mesti. Oh sama tiket tuh. Nih baru rush terkuat di bumi. Ame deketu lagi. Aib kita gue bongkar. Apa sih cewek-cewek tuh selalu ribet gitu. Mereka sendiri yang membuat rules peraturan akan hidup mereka. Mereka sendiri yang membongkar gitu. Aib kita gue bongkar. Sebenarnya kita para cewek gak mandang fisik. Gue lebih percaya kalau kerjaan Ronaldo lahir di Bekasi. Ya gimana ya, emang si Rian nih kadang gak ngomong benar gitu. Tapi bisa jadi si Rian ini salah Gus ya. Kan cewek-cewek itu kan selalu menuliskan di semua not dan juga sosial media mereka. Kita mah sebagai cewek, kita cuma butuh cowok yang setia. Cuma butuh cowok yang rajin, yang rajin ibadah, yang tidak merokok. Ah tapi gue juga ganteng. Teman. Bisa-bisa. Tuh ngapain sih? Serius aja. Wah. Enggak mungkin sih, ini enggak mungkin sih. Temen lu apa di sini, Dan? Lu ngapain, Rik? Lu ngapain? Wow. Ampun, Atu Bib, ampun. Yo,
Jamsut sudah bangun dari tidurnya. Free Fire sedang tidak baik-baik saja. Wira kau sakakan cangkem tak pelatok dasmu. Tak semudah itu berbisu. Ya apa fungsinya teh freestyle slow motion gitu kalau palanya duluan yang ngejungkel, teman. Bentar dulu. Kok sama? Ini collab apa gimana, Gus? Ayo tebak yang mana original alias bapak. Ya Allah, semoga gimana ya, aku mah anak metal gitu, jadi kagak rileks gitu. Anak metal mah kalau berdoa mah begitu gitu. Anak wibu kalau doa gimana, Gus? Ya Allah, semoga waifu bisa menjadi kenyataan. Ini kalau begini doanya gitu ya. Ini misal kita berandai-andai gitu ya. Ini kalau berdoanya begini, ini malaikat nih mau ngabulin doa lo gimana? Bingung, teman. Niat ingsun matak aji semar. Ceritanya itu begini. Pada tahun 69, dalam tahun 69 itu lepeh tahun 68. Lepeh 68. Ya, kita masih menyimak ceritanya. Jadi belum sampai pada tahun 70. Belum sampai lagi. Jadi dalam tahun 69 itu 69 lah. Lepas tahun 68. Jadi sebelum tahun 70. Yang kamu sa AOA 67, 68, 69, 70. Kira tahun sebelum lah tu. Jadi 70 tu pula belum jadi 71. Bosen jadi Draken mulu, jadi yang lain dong. Oke, bisa. Waktunya menyaksikan. Tak ya, Edi jadi Lancelot. Bang Buntung. Good. Emang lu gak bosen jadi Akagami no Seng? Bosen dong, bisa jadi karakter lain, Boy ya. Oke, siap. Bakar semangatku dan aku akan menguasai pertarungan. Anjay, kaca. Nih, risut kan ya? Bukan loce ya, ngapa gelap-gelap lagi dan tolong. Udah di nerf malah. Bukan ngelunjek. Justru abang ini tuh sedang bersyukur dengan bercanda. Ini gak sih, Cok, rumahnya? Kenal dari Mobile Legend dulu. Gak tau, kamu tadi katanya gimana? Dan ternyata sekota aja, dapet jodoh dari game. Dapet jodoh dari game tuh samperin. Pucin kok di lobby. Ya katanya rumah putih sendiri. Taunya malah jadian dan satu waktunya gue disuruh datang ke rumahnya sambil niat bawa martabak. Di sini. Ini Cok. Dan mungkin lebih baik saya hanya di game dan tidak lebih. Lah gimana sih bang, aku ini dari awal udah ngedukung kau nih. Mau berak bentar. Ya gue ngerti. Memang tantangan terbesar untuk cowok, harga diri itu pasti sensitif banget soal perkara begituan gitu ya. Tapi jangan nyerah bang, gas terus bang. Ya bang, optimis aja, jangan nyerah, gas terus aja bang. Kalau emang jodoh mah kagak kemana, mau anaknya siapa juga.
lanjutin aja bang, kan jodoh ada yang ngatur, setidaknya lu udah nyebut jodoh, siapa tahu lu jodoh bener gitu. Seenggaknya nih abang ini udah berani nyamperin, datang, ketemu. Masalah jodoh apa kagak mah, biarkan Tuhan yang mengatur. Kita mah, yang penting usahanya gitu. Jangan cuma bucin in-game apalagi di lobby doang. Kenapa sih semua orang gak suka mapel matematika? Ya susah, pokoknya mah susah. Padahal rumus matematika itu gampang. 1 + 1 = 2. Aku tambah kamu sama dengan suka. Ya baper. Aku izin gak upload seminggu gimana, Gus? Hei, bentar. Hei, bocil, baca tuh. Dilarang memakai seragam sekolah. Warnet, ini setupnya warnet Gus. Ini setupnya warnet. Baru ngecun aja, emang bentuk-bentukannya kayak ruang ini aja, praktek komputer aja. Monitor lau kebalik, katu ngadepnya mah ke sono. Ngapa ngadepnya ke gua? Bang, main 3 jam bang. Oke, itu ya yang di sana nomor 3 ya dek. Oke bang. Woi siapa nih? Woi, matikan YouTube. Buset. Padahal aku yang buka YouTube tadi tuh. Woi, sini uang kalian. Woi, aduh. Woi, udah tuh, woi, mau mati kau. Sini kau. Ampun, Bang. Ini kayak bel sepeda cu, bunyinya itu cu. Kuns. Oke cu, itu aja tukatan hari ini. Sumpah gue jujur ngerasa euforianya, ngerasa kayak Free Fire tuh kayak bakalan comeback lagi gitu Gus. Gas, dukung terus semua tim yang ada di Free Fire, dukung para influencernya, playernya juga. Kuy, kita bangkitkan lagi Free Fire di tahun ini. Kita basmi bucin tuman. Jadi itu video hari ini Gus. Gimana tanggapan kalian? Kalau gue pribadi serius ini gue kaget banget, karena Oji itu tipikal yang gak bisa ditebak gitu. Tiba-tiba gitu ya, awal tahun nongol pakai baju itu. Coba kalian tulis dan komen aja di bawah. Gue juga pengen tahu pendapat kalian gimana. Itu yang untuk video hari ini. Thank you yang udah nonton video dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga FF makin maju dan makin baik lagi ke depannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.